Murah banget. Enak. Gitu. Kurang ya. Pantes banyak banget lemaknya. Gue takut banget. Ya alot banget. Aku gak bisa makan. Ini approve gitu. Kayak sedep. Pantes. Gak gurih. Kausi udah lah kausi. Ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel. Hari ini kita ketemu lagi di review resto artis. Kalau aku udah bilang sama kalian, kita tuh tinggal bernafas aja, pasti keluar lagi resto artis. Ini parah banget sih menurut aku, gila, bener-bener seminggu sekali ada resto artis. Bahkan abis ini aja aku masih bisa nge-review lagi restonya Mbak Imo. Nanti abis review Mbak Imo, gue yakin ada lagi yang launching resto. Nih ya, kedepannya masih ada restonya Mbak Imo, terus masih ada cemilan, Ayu Ting Ting katanya bikin cemilan. Jadi semua tuh jadi food ya. Surprisingly. Hari ini aku kaget banget tiba-tiba juga ada resto baru dari Kak Usi Sulistiawati. Jadi katanya Kak Usi itu bikin warung di pinggiran. Aku penasaran, katanya kan enak banget. Sebelumnya tetap aku selipin promo lagi hari ini. Kemarin kan aku pakai pashminanya. Hari ini aku pakai ciputnya. Nih, jadi kalau kalian lihat aku tirusan, ini ciput yang benar-benar bikin tirus, bahannya aku produksi di pabrik sendiri. Jadi kayak ketebalannya, gramasinya tuh aku request sendiri yang benar-benar bikin aman di bawah dagu. Jadi kalian kayak nganggap nih kayak tetap diem di sini. Karena biasanya ciput tuh annoying banget yang aku beli. Setiap aku ngomong, blum. Jadi kayak dagunya keluar itu tuh kayak, no. Dan ini bisa menutupi double chin. Kalau kalian nanya, Instagramnya tuh tash_collection. Dan kita akan launchingnya itu insya Allah di tanggal 1 Maret. Semuanya. Dari pashmina, dari ciput, dan lain-lain sebagainya. Semua di tanggal 1 Maret. Jadi di follow dari sekarang jadi gak ketinggalan ya. Langsung sekarang kita mulai reviewnya. Oke, kita akan mulai dari nasi. Ini ceritanya nasi apa? Nasi bejek. Bejek? Ah, maksudnya sambal dibejek di nasi? Oh, unik. Harganya berapa? Harganya murah banget! Kalau udah murah gini mah ya udah lah. Nggak usah terlalu baik maunya kalian. Kita cobain ya, nasi bejek tanpa apapun ya. Enak. Enak. Kayak sambal rumahan banget. Kayak sambal cabe. Cuman ya nggak terlalu gurih gitu, jadi jangan kalian expect makan ini kayak nasi goreng ya. Ini kayak nasi dikasih sambal, jadi emang harus pakai lauk lagi. Cuman ini udah belum apa-apa, menurut aku udah enak, udah sedep gitu buat dimakan. Lanjut ya, kita makan apanya dulu nih, telurnya dulu deh. Ini telurnya, ini satu porsi segini. Lihat guys. Telur crispy-nya benar-benar crispy yang berjarang gitu loh telur. Tuh. Ya dikasih bawang goreng juga. Berapa telurnya? 15.000. Ya, masih mantap. Masih harganya pas ya. Telurnya tuh digorengnya saking crispy-nya sampai teksturnya kayak kulit tahu. Kalian tau gak kulit tahu? Nah, kayak gitu. Kalau si dadar beredar, kan aku udah pernah makan, dia walaupun dikembangin gitu, tapi dia teksturnya masih ada empuknya. Kalau ini bener-bener kayak garing banget gitu. Enak gak enak, tapi kalau aku seleranya lebih suka yang masih ada sedikit soft-soft rasa telurnya gitu. Kalau ini bener-bener garing, tapi enak. Nasinya aku kasih rating 7/10, telurnya aku kasih rating 8/10. 7/10 bukan karena gak enak, tapi kalau aku kasih 9 cuma buat nasi sambal tuh kayaknya agak lebay. Jadi 7/10 enak, tapi bukan sesuatu yang kayak kalian beli nasinya doang ya, harus pakai lauk. Telurnya juga enak, garing, mengembang, dan harganya oke, cuman agak kering banget gitu aja. Lanjut yang ayam, aku penasaran yang ayam. Berapa harganya? 23.000. Satu? Ya lumayan lah, kalau itu gak murah-murah banget. Ayam apa namanya? Ayam goreng, tapi ayam kampung. Oh, pantesan agak mahal. Kalau ayam kampung 23 gak terlalu mahal, tapi dia ngasih serundengnya banyak banget, parah, banyak banget. Tuh. Biasanya kan kayak dikasih dari kelapa gitu kan, parutan. Ini jatuhnya kayak lebih abon ayam dikasih bawang goreng banyak banget, tapi ya cuma ayamnya kalau ayam kampung ya kalian jangan berhayal gede gitu ya. Tapi kan kalau ayam kampung lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 23.000 satu ya, harganya standar ya, enggak murah kalau 23. Yummy. Enak. Gurih banget, terus masih basah, masih juicy. Cobain bumbunya ya.
Enak, kayak ayam goreng rumahan sih, tapi enak gitu loh. Kayak kunyitnya, gurinya tuh sampai ke dalam-dalam gitu, gak cuma luarnya doang. Terus serundengnya juga enak, rasanya tuh kayak lebih mirip kayak bukan gak kayak ke abon sih, kalau abon kan ada manisnya. Ini kayak serundeng ayam di rumahan, cuman dia tuh teksturnya lebih, serabutnya lebih banyak gitu. Kalau yang di rumahan kan kita bikin biasanya kecil-kecil, parutan kelapanya. Kalau ini tuh lebih panjang-panjang, enak banget. Cobain gak pakai sambal, pakai nasinya. Enak. Terus yang poin plusnya adalah ayamnya masih basah sampai ke dalam gitu, nggak yang kering, nggak enak gitu. Pintar kau sih, hebat. Lanjut ya. Kita cobain apanya nih? Sambelnya dulu kali ya. Ya itu yang bestseller. Iya, bestseller juga. Sambel blewer. Blewer. Iya, blewer. Cobain ya, bismillah. Enak banget. Gila, bener-bener kayak nasi sambal rumahan. Enak banget yang ini. Ini tuh mengingatkan aku terhadap sambal Gandaria. Tau gak? Ada Gandaria kalau di Sunda. Itu sambal dikasih buah Gandaria asem gitu. Rasanya kayak gini. Dan aku suka banget sambal kayak gini. Gila, kayak asem, sedep, gurih, pedes. Suka banget. Sambal 10 dari 10 yang ini. Kalian harus cobain, seger banget. Sama bawang. Oke, kita coba. Harus sih dimakan pakai sambal itunya. Harusnya jual ayamnya yang tadi 25 itu udah sama sambal sih. Jadi jual ayamnya enggak ada sambalnya. Pakai sambal Kak Usi harusnya. Yang ini. Oh, ya mungkin ini dari sini kali enggak. Enak banget sambalnya. Nah, bawangnya juga enak banget. Enggak too much bawang sampai bau gitu. Minyaknya juga enggak lebay, terus gurih asinnya tuh benar-benar niat gitu yang kayak dibikin di rumah kan kita semau kita tuh bumbunya. Kayak gitu rasanya, tapi tetap enakan sambal ini ya. Ini apa? Tempe kemul. Kemul? Kenapa kemul? Bukan tempe mendoan. Karena diselimutin tepungnya. Oh iya, tepungnya tapi tepung ayam crispy gitu deh kayaknya. Kayaknya tepung tempenya harus diganti deh kau sih. Agak keras banget. Keras yang kayak bener-bener pakai tepung berasnya kebanyakan gitu. Terus kurang gurih juga. Coba deh kak, siapa tahu gitu. Ganti tepungnya deh. Pakai tepung mendoan sebenarnya lebih enak tau Kak Usi dibanding pakai tepung kayak gini. Ini sih aku makannya kayak jadi kayak tepung ayam goreng tapi versi pakai tepung beras kebanyakan. Jadinya keras, bukan yang crispy, keras. Gitu. Kurang ya. Tempenya baru bisa aku kasih rating 3. Cobain tahunya. Nah, tahunya enak. Beda sama tahu kuning yang biasa digoreng di ayam goreng. Dia lebih wangi, lebih banyak kunyitnya gitu. Terus soft banget. Ini tahu ini dimakan pakai sambal yang ini nih, juara umum nasional. Enak banget. Oh, ini yang mercon. Isinya apa ya ini? Pantes banyak banget lemaknya. Gue takut banget. Sebenernya rasanya tuh enak. Tapi alot banget. Oh, ya orang kan sejarahnya beda-beda ya. Enak, sambelnya enak. Manis, pedes gitu. Tapi terlalu alot. Kita cobain yang ini deh, ini ati ya. Atinya gede-gede banget, baru atinya tuh. Tuh satunya segede gini. Juga artinya enak banget. Nggak ada baunya sama sekali. Bumbunya juga sedap banget. Lebih ke arah yang manis ya. Manis pedes gitu. Dan tapi anehnya walaupun merah pekat gini kan aku kira bakal pedes yang nggak bakar. Ini malah enggak. Jadi yang pedes banget itu sebenarnya cuma sambal ini sih. Yang lainnya masih bisa dimakan. Artinya empuk banget. 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 Dan nggak ada baunya yang bikin aku kaget. Padahal potongannya gede-gede loh. Aku lebih rekomendasi atinya malah dibanding itu. Kalau yang suka ati, beli deh. Enak. Oke, lanjut. Oh, kita cobain kulitnya. Enak banget. Crispy, tapi bumbu merahnya tuh nyelip-nyelip di dalam. Terus kulitnya pas lagi digigit kan crispy. Kena mulut kita tuh jadi lembek gitu. Terus bumbunya meresap ke dalam. Terus kayak kenyal-kenyal gitu. Ini enak loh. Ini 9/10 kulitnya. Aku lebih suka lagi daripada ati ayamnya. Tapi ati ayamnya juga aku kasih 9/10. Untuk yang osengnya mau aku kasih rating 3. Ya alot banget, aku gak bisa makan. Terus isinya lemak semua, takut.
kangkung ya? Kangkung. Enak banget. Sausnya enak loh masakannya, kayak bener-bener sedep gitu. Ini apa ya kalau jualnya di tempat kantoran gitu kayak buat makan siang orang cocok deh. Tapi ini aku kasih notes ya, buat kalian ibu-ibu yang biasa masak di rumah, ini tuh masakan rumahan yang enak. Tapi bukan berarti kayak, oh my god, gue gak masak seminggu gue beli ini juga, enggak. Tapi kalau buat orang yang makan siang di sana, ini approve gitu, kayak sedep. Kayak tapi kalau lu bilang murah, gue koreksi gak murah berarti. Harga biasa aja. Kita makan terakhir suapan, kangkung, dan kulitnya enak banget. Yummy. Ini kita makan sopnya. Untuk sopnya belum. Kalau buat aku kurang rasa kaldu ayamnya, kurang gurih sama kurang asin, kayak agak sedikit asem gitu. Sopnya harganya berapa? 18.000. Oh, tapi murah banget, cuy. Dapat segini. Ya udahlah, enak. 18.000 segini dibanding lo motong ayam sendiri, motong wortel sendiri lo capek. Dan MSG-nya. Pantas enggak gurih. Kausi udahlah, kausi. Tapi yang lainnya enggak terlalu berasa enggak ada MSG-nya jujur. Baru sop ini doang yang berasa agak kayak ada yang kurang gitu ya. Oke deh, itu review singkatnya. Kenapa singkat? Karena ya ini benar-benar makanan rumah yang kayak nggak perlu banyak ngomong gitu loh di review. Karena enak. Kalau menurut aku, kalau kalian lagi pengen kesana terus makan siang, ayamnya tuh enak, ayam gorengnya juicy, empuk, dan kalian dapat serundengnya tuh super banyak banget. Kalau kalian cuma mau makan dua menu, mending cuma makan cukup ayamnya sama sambal blewernya. Enak banget. Kak Usi parah mengingatkan aku terhadap sambal di masa aku kecil. Ini adalah sambal blewer terenak. Sama paling yang aku bisa rekomendasi surprisingly adalah ayam kulit aja deh. Jadi kalau menu favorit Tashi di warung Kak Usi adalah sambal ayam goreng dan juga kulit gitu. Sukses terus ya buat Kak Usi, semangat terus masaknya dan tambah enak terus, dan semoga menunya semakin banyak. Bikin sambal ijo juga enak, Kak Usi bikin gepuk, tambahin menu gepuk juga aku suka. Nanti aku beli gitu ya. Nah itu dia review kita untuk nasi Bejak Wijaya punyanya Kak Usi. Congrats buat Kak Usi, semoga sukses terus. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen lihat aku nge-review apa lagi. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini biar kita buru-buru 5 juta. Thank you for watching, I'll see you on the next one. Bye-bye.